9 rim. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum video ini dilanjutkan mau ngapain, saya ingin terlebih dahulu minta maaf ke teman-teman semua atas segala salah saya dari awal konten sampai sekarang, gak cuma tahun ini. Begitu juga ingin meminta maaf yang sedalam-dalamnya. Begitu juga apabila teman-teman ada kesalahan, baik komentar yang nyolot atau apapun, sudah saya maafkan juga. 0-0, kembali ke 0. Oke, hari ini tanggal 12 atau 13 ya, lupa. Masih dalam suasana lebaran. Alhamdulillah mudik Purworejo, mudik Jepara sudah saya lalui semua. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana persiapan tim kita dalam rangka mengawal atau mensukseskan gelaran arus balik gratis, yaitu balik kerja bareng BPKH. BPKH itu apa? Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi uang haji yang didaftarkan, yang bayar sekian dulu itu, kemudian karena berangkatnya masih lama, maka uangnya diputarlah sama BPKH ini. Untuk kepentingan bisnis maupun untuk kepentingan kemaslahatan umat. Nah, salah satunya adalah penyelenggaraan mudik gratis ini, di mana ada sekitar 10 unit ya. Nanti kita hitung lagi, ada di grup WhatsApp. Bawa HP cuma satu buat ngerekam ini doang. 10 unit dan 2 kali, besok dan besoknya lagi. Nah, karena pesona juga jalan semua di banyak-banyak trip, maka kayak 09, 06, 04 itu tidak banyak yang ikut. Coba tak cek di grup dulu ya, yang ikut apa aja ya. 02, 03, 06, 07, 010. Ini persiapannya. Ini baut kabel persneleng. Ada dua untuk maju mundurnya sama kanan kirinya. Jadi pergerakan persneleng itu kan netral nih, geser sini itu, penggeseran itu satu kabel sini ya, satu maju mundurnya satu kabel. Ini aman, tidak ada perbaikan ini doang nih kayaknya. Nah, jadi total ada 10 bis. Memang ada 2 unit Jaya Slamet, punya kita 5 nih, Jaya Slamet 2 unit. Apa ya lali ya? Jaya Slamet 2 unit, Nabaru 1 unit, Jatra 1 unit, Amanda 1 unit. Total 10 unit 2 hari, mantap. Nah, ini persiapannya paling apa ya, kalau unit sih aman semua sih. Paling buat tulisan ini untuk denah penumpang nanti. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Akhirnya untuk ketenangan ya, kita berangkatkan malam ini saja. Yang semula berangkat besok pagi, kita start malam ini saja, standby di Masjid Agung Jawa Tengah. Karena kami benar-benar ingin seprepare itu untuk balik kerja bareng BPKH 2024 dan partnernya Lazismu ini. Kenapa? Karena ini sudah tahun kedua BPKH bersama Lazismu memasrahkan sepenuhnya urusan arus transportasi, arus balik ini ke pesona. Jadi 10 unit tidak apa-apa, tidak pesona semua, yang penting pesona yang ngurus. Jadi untuk tahun ini balik gratisnya bareng BPKH dan Lazismu itu ada di 4 titik keberangkatan, yaitu Semarang, Solo, Jogja, dan Surabaya. Semuanya menuju, ada yang ke Pulau Gebang Jakarta Timur, ada yang Kampung Rambutan Jakarta Timur, ada yang Poris Tangerang, kemudian ada Bogor, tujuan Bogor. Jadi bismillah lah, lancar semuanya. Kami sudah seprepare itu, unit-unit sudah kita check-in semua. Aman Pak Nardi? Aman. Yuk jalan yuk. Nah, karena besok ada video yang harus di-play di video ala di bis. Ya ini kita edit ulang di sini lalu di-upload di YouTube. Nanti biar senang mengakses ke YouTube.
Ini parkir karena ini tujuan Blitar besok pagi. Dipepet ke sana. Ini berangkat nanti nunggu stiker tertempel. Tinggal itu jalan dah. Yuk kita naik bis. Ya udah mulai nyala. Satu persatu. Jadi teman-teman, tadi sudah saya sampaikan ada 4 titik keberangkatan, yaitu Semarang, Solo, Jogja, dan Surabaya. Masing-masing atau per hari itu di setiap titik ada 10 bis eksekutif yang sudah disiapkan. Jadi total nanti per hari ada 40 bis, sehingga total 80 bis yang diberangkatkan. Targetnya nanti bisa menampung atau memberangkatkan 3.600 pemudik, dan ini gratis diambilkan dari dana abadi umat yang dikelola oleh BPKH tadi. Nah, ini ngawal pemberangkatannya malam-malam bareng anak istri, tak ajak sekalian biar jalan-jalan malam. Oh ya, ini yang tanya Mas Andi, kok nggak pernah kelihatan nih? Kelihatan. Yang paling tanyakan tuh Mas Andi, Mas Virji. Jadi program balik kerja bareng BPKH 2024 ini merupakan bentuk kepedulian BPKH kepada para pemudik yang hendak balik ke Jakarta atau Jabodetabek tanpa dipungut biaya sekalipun, teman-teman. Menjadi sarana siar, supaya menjadi sarana siar dan edukasi tentang BPKH dan manasi haji selama dalam perjalanan balik nanti. Makanya video yang diedit GoFur tadi berupa file kan, nanti akan dimasukkan ke YouTube. YouTube akan diplay ke sini nantinya sepanjang perjalanan. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman peserta mudik bareng BPKH dan Lazismu Jawa Tengah ini tidak hanya para karyawan yang merantau di Jakarta dan sekitarnya, tetapi mereka diperbolehkan membawa keluarga ke sanak saudara sejauh mereka bisa membuktikan bahwa memang domisili mereka adalah di Jakarta. Total keluarga yang boleh diajak adalah 6 orang, nggak tanggung-tanggung. Jadi dalam satu keluarga bisa sebanyak 7 orang, banyak kan? Selain itu fasilitasnya tidak hanya mudik gratis, benar-benar free. Mereka mendapat servis makan prasmanan satu kali, di mana nanti yang ngurusi pesona semua nanti saya tanyakan Pak Doni. Dan ada makanan ringan atau snack sebanyak dua kali, serta ada limited souvenir dan kaos. Kaosnya sudah dipakai sama mereka ini, sebagian sudah pada datang nih, lihat. Senana. Nah, kaos-kaosnya sudah pada dipakai. Kemudian di ujung sana juga sudah mulai banyak. Nah, armada yang disiapkan setiap kota, ini saya ulangi lagi, adalah 10 armada, bisa kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada satu lagi 10. Nah, di Semarang 10, di Solo 10, di Jogja 10, di Surabaya 10. 10 per hari di 4 kota, total ada 80 unit. Target memberangkatkan 3.600 penumpang dalam event kali ini. Program ini merupakan pengulangan dari suksesnya program tahun kemarin. Ya, ini tahun kedua dan terbukti benar-benar sebagai wujud kepedulian BPKH untuk menyalurkan anggaran dana abadi umat, sehingga uang-uang pendaftaran haji yang sudah ada sejak dikelola sejak dulu itu sekian persennya dibuat untuk kemaslahatan umat seperti ini. Nah, kita coba lihat unitnya satu persatu yuk. Pesona sendiri ada 010, 03, 07, berapa nih? 02, 06, dan beberapa dari unit teman-teman di Semarang
ada dua unit Jaya Slamet, dua unit Asia nggak apa lah. Pada intinya target dari pihak penyelenggara tahun ini adalah menjadikan arus balik ini aman, nyaman, dan zero accident. Makanya dipilihlah Armada Pesona sebagai penanggung jawab penyediaan armadanya. Nah, menurut saya teman-teman, kegiatan balik kerja bareng BPKH tahun 2024 adalah kegiatan sosial dan keagamaan yang bisa dilakukan, yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Buktinya target 3.600 itu pasti akan merasakan manfaatnya, karena kemarin mungkin sudah ikut program balik atau program mudik, sekarang baliknya pun dibiayai, jadi akan langsung terasa manfaatnya. Baru pertama kali ini. Oh, baru pertama kali. Iya. Kesannya senang ya, alhamdulillah. Soalnya juga tiket lumayan mahal ya tahun ini kan. Nah, jadi ya senang ikut mudik gratis BPKH ini, baru BPKH ini. Nah, teman-teman, di belakang saya adalah alur flow, alur masuk. Begitu calon penumpang masuk, mereka akan registrasi di sini dan sudah dibagi per masing-masing tujuan. Di sini ada Bogor, ada Jakarta Timur, kemudian ada Tangerang, Poris, dan Pulau Gebang, Bekasi. Nah, bisnya sudah dibagi dari 10 bis ini. Nanti kita coba liput deh. Bis kosong berapa, itu tujuan mana, itu sudah ada di MMT. Jadi semua sudah diatur secara presisi oleh tim penyelenggara. Dan untuk mendukung terlaksananya program ini yang aman, aman dan zero accident, sudah pula disiapkan pelayanan cek kesehatan untuk semua peserta balik kerja. Dan yang tidak kalah keren, mulai dari kemarin, tim pengemudi, tim kru itu sudah disiapkan untuk pengecekan kesehatannya dan harus pura melampirkan surat keterangan sehat dari dokter. Ini keren. Bapak, Ibu semua, untuk berkenan ke depan panggung, kita melakukan foto bersama sebagai kenangan untuk selalu diingat. Kita cek kesehatan apa ya? Tidak terlalu melebar. Yang ada di sebelah kanan bisa minta tolong 120%. Artinya normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Normal, guys. Mas, makasih ya, Mas. Nah, kalau kemarin, kalau tahun kemarin begitu penumpang itu registrasi akan langsung dikasih merchandise. Di sini nih kayak merchandise-nya. Sedikit. Atau yang baru datang sebelah pojok kanan bisa langsung pindah ke sayap kiri saja. Permisi, nih. Tanya. Ini begitu naik, calon penumpang registrasi, merchandise-nya ya dikasihkan di sini ya? Cukup, Mas. Berarti kaos sama? Kaos, tas, sama bendera. Kaos, tas, sama bendera. Bendera apa? Bendera ini, Pak. Saya ambilkan. Sudah cukup? Kita oh, ini yang dilihat. Saya minta ya? Boleh? Tangannya biasa. Anak saya dua. Mohon, setugal mohon, kali mohon. Nah, bendera satu, yang kaos, dua, tas, sama tiga. Bendera. Jadi, sudah baliknya yang gratis, yang kanan, kemudian ada fasilitas makan. Dan ini prasmanan loh. Kalau tahun kemarin bok, tahun ini prasmanan. Ada dua kali makanan ringan, ada kaos, ada tas. Ini gak usah dihitung lah, ini sudah untuk siap? Pelengkap happy-happy aja. Tapi satu, keren. Dua, terima kasih tiga. BPKH, okay. Terima kasih. Lazismu ya, Jawa Tengah. Oke, sekali. BPKH, yuk nabung gaji sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dana kemaslahatan kita itu subject to be approved sama Pak anggota DPR RI. Jadi kita berusaha bagaimana mengembangkan dana abadi umat itu secara nilai manfaat secara baik, lalu bagaimana kemudian hal itu didistribusikan secara benar dan sesuai target, kita tetap harus mendapatkan persetujuan dari sehingga insya Allah gitu, pagi ini saya harus berterima kasih
kepada teman-teman Rajismu. Ini saya pikir lengkap-kap semuanya hadir gitu di acara yang mudah-mudahan bisa mengantarkan teman-teman bisa pulang ke Jakarta dan memulai kerja. Teman-teman, acara pembukaan sudah selesai. Ini di belakang saya adalah tim pengemudi dari masing-masing bis sudah saya kumpulkan di sini karena nanti akan mendapatkan safety briefing maupun perlengkapan mengemudi. Karena nanti akan mendapatkan safety briefing dari Kasat Lantas Polrestabes Semarang. Kepala Satlantas Polrestabes Semarang. Kepada AKBP Yunaldi SHMH kami silakan. Jadi kalau cuma saya ngasih safety briefing, katanya wis bosen, wis mbak, mual, jangan kebut. Nah ini, gimana nanti? Pertama, rekan-rekan driver ini mobil pariwisata, pasti sudah lebih siap dibanding mobil yang rutin, akap dan sebagainya, termo mesin. Dan untuk itu tetap harus selalu dicek sebelum berangkat, ban, rem, dan sebagainya. Selanjutnya kesiapan supir yang disampaikan oleh Pak Abdul Wahid tadi penting sekali, ya, penting sekali itu. Kalau ngantuk harus berhenti. Terus peran penumpang itu penting sekali, ya. Penumpang itu jangan diam. Kalau memang terlihat ugal-ugalan atau bawa mobilnya itu sudah nggak tenang, udah ingatkan. Ini penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Kemarin kejadian di Batal, 7 meninggal dunia, itu ngantuk sekejap. Ya. Jadi jangan dipaksakan karena memang ngejar target Bapak Ibu. Nomor 22 itu pasal 92, 4 jam harus istirahat. Itu harus dipatuhi para pemudi, ya, dan itu diingatkan. Badannya fisiknya kuat, tapi bannya itu panas. Kontrol satu-satu, terutama safety belt-nya, tak ingatkan lagi sekali lagi. Insya Allah siap. Pada hitungan ketiga, dan akan diiringi dengan bunyi sirine. Satu, dua, tiga. Teman-teman, alhamdulillah pembukaan sekaligus pelepasan 10 unit armada balik bareng BPKA 2024 sudah terlaksana. Harapan saya semoga ini menjadi hal yang bermanfaat terutama bagi masyarakat Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari antusiasme tahun kemarin itu sekitar belum ada 10 unit dan tidak penuh, tiketnya juga terjual dalam waktu lama. Untuk tahun ini, tadi disampaikan oleh penyelenggara, tiket 900 sekian itu terjual atau habis dalam waktu 3 jam saja. Jadi, dan ini kemarin hanya sekitar 5, sekarang jadi 10 unit per hari, 2 hari, 4 kota. Harapannya tahun depan insya Allah proyeksi dari penyelenggara bisa sampai 15 unit per hari. Semoga itu bisa menjadi manfaat yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih BPKH, terima kasih Lazismu Jateng. Untuk wilayah lain berbeda penyelenggaranya, nanti di teks aja. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.